Awalnya ragu, kini Vega Darwanti senang setelah disuntik vaksin COVID-19. Lebih optimis. Sempat ragu untuk disuntik vaksin COVID-19, artis Vega Darwanti mengaku bersyukur diajak Satgas Penanganan COVID-19 bergabung menjadi satu dari 15 penerima pertama vaksinasi COVID-19 di Kerawang. Awalnya saya sempat ragu saat diajak oleh dokter Fitra, lalu karena diyakini oleh suami juga, saya merasa yakin vaksin ini memang sangat penting sebagai ikhtiar kita kan. Jadi saya senang jika dan bersyukur diberikan kesempatan, kata Vega kepada wartawan di Plaza Pemkab Kerawang, Jumat 29/1/2021. Vega mengaku sempat juga bertanya kepada artis lain yang mendapatkan kesempatan vaksinasi seperti Raffi Ahmad. Saat itu dia menjawabnya tidak sakit. Kalau disuntik sakit itu biasa, ujarnya. Setelah disuntik dan diobservasi selama 30 menit, Vega mengaku tidak merasakan efek apapun karena divaksin COVID-19. Setelah jadi diobservasi, aku nggak ngerasain efek samping yang kata orang ngantuk, pegal, alhamdulillah nggak, malah semangat dan optimis. Semoga ke depan nggak ada apa-apa, tinggal nunggu 2 minggu lagi untuk penyuntikan yang kedua, katanya. Ia berharap bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak ragu divaksinasi. Menurutnya, vaksin justru kabar gembira bagi masyarakat Indonesia untuk melawan pandemi virus corona. Bukan tanpa alasan, artis Vega Darwanti menjadi bagian penerima vaksin pertama di Kerawang. Vega dinilai sebagai influencer yang diharapkan mampu mensosialisasikan vaksin COVID-19 di Kerawang. Demikian yang disampaikan oleh PT Kreator.